bilang dulu ada mau ada perbaikan jalan, kita sampai di kapal kalau kamu kita berangkat mencari full kapal ini. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Untung di channel Trek-Trekan Viral pada abad ini. Oke kawan, akhirnya sekali akhirnya aku masih bisa untuk menghibur para pecinta ETS 2, para pecinta simulator, yang mana pada konten kali ini kita menggunakan truk tronton berwarna hijau coy. Nah, tampilannya seperti ini coy. Nah, ini gasurin apa ya? Wow, ini walaupun klaksonnya bukan gasurin tapi suaranya gandeng coy. Seperti ini. Dan kali ini kita menggunakan muatan berat coy. Kita membawa muatan berat, kita akan menyusuri jalan Sumatera. Nanti kita akan menuju ke pelabuhan Bakauheni. Kita akan menuju ke pelabuhan Merak dengan menggunakan truk berwarna hijau ini dengan muatan yang sangat berat ini coy. Nah, ini bisa dilihat bahwa kali ini kita berada di rest area Honda ya, rest area Honda coy. Dan ini kita berada di angkringan. Kita setelah nangkap angkringan kita akan ulas saja perjalanannya coy. Pokoknya terus ikuti ya channel YouTube-nya Umpo. Nah, ini semoga teman-teman terhibur. Ini dari teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya Umpo, please subscribe. Yo yo yo. Yo. Yala. Kok nabrak. Oke, jadi yang sorry. Dimaafkan. Waduh, bisa ada semangat. Sampai lupa bahwa kita harus berkendara dengan aman, nyaman, dan tenang coy. Oke kawan, wah minta doanya ya, semoga perjalanan kali ini kita lancar, kita diberikan keselamatan sampai tujuan. Nantinya kita akan melewati laut, baru kita akan naik kapal, kita akan menuju ke Pulau Jawa coy menggunakan truk Ranger. Baru ini Dino Ranger coy, ini adalah tampilan dari depannya kita berdino ranger. Waduh, mantap sekali ya coy ya. Dengan terpal warnanya biru, dengan telolet di atas kita ada telolet Jawa. Oke, langsung saja ini kita memulai perjalanannya coy. Pokoknya semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman senang, semoga teman-teman bisa menikmati untuk OTS 2 ini juga teman-teman. Pertama ini game apa? Ini adalah game Euro Truck Simulator 2 ya, atau lebih dikenal dengan ETS 2, yang mana pada kali ini kita full menggunakan truk warna hijau dengan terpal warna biru. Ini muatannya full load ya, muatannya semangat ya coy. Nah, ini tampilan dari atas truk kita coy. Dan kita akan keliling kamera kabin. Nah, kameranya seperti ini kawan. Nah, siap. Pokoknya ini kita full ngeblong jalur Sumatera kawan. Nah, nanti kita ngeblong jalur kanan saja kalau kosong. Yang penting kita selalu hati-hati ya coy ya. Selalu waspada, selalu sikap. Oke teman-teman. Perjalanan kita masih panjang nampaknya ini. Full senyum. Dan full truck. Kanan kita ada Indomaret. Ini kecepatan kita 121 km per jam ini di gigi 11 ya. Nah, truk ini mempunyai 12 percepatan dan kita tambah lagi coy biar gigi 12 ya, biar kecepatannya bisa kenceng dan kita bisa ngeblong kanan. Walaupun ini muatannya berat tapi kita harus tetap ngeblong. Aduh, ini kan karena muatannya ini kita muatan lombok, muatan cabe coy. Siap. Oke, teman-teman, kita mendekati mobil putih yang ada di depan itu coy. Oh, kalau kosong kita ngeblong kanan saja coy. Nah, ini kita sudah mendekati mobil putih ini, kita rating kanan. Nah, nanti ini
mereka kalau weh kita kurangi giginya coy. Pokok main full mepet ini, mepet mobil putih itu. Aduh. Nampaknya pertigaan coy, kita ambil kiri saja ini. Nah ini kita ambil kiri saja. Ambil kiri saja coy, siap. Nah kita akan memasuki tol. Gerbang tol Bakahuni Utara. Kita sampai ke gerbang tol Bakahuni Utara kawan. Dan ini kita melewati gerbang tol Bakahuni Utara. Mungkin 30 menit ke depan kita akan berjalan dengan menggunakan truk berwarna hijau kawan. Nah kita bayar dulu. Oke sampai terbuka. Oke terbuka kawan ini tolnya. Kita lanjutkan perjalanan pokoknya ini jangan sekali. Mau nabrak pembatas jalan. Siap. Oke, gigi dua kawan. Nah, cantik sekali ya kawan ya. Pokoknya nanti kalau kosong kita trek oleh kanan kiri. Ada basuri coy. Kemarin ada yang komen, kok basuri dong kok. Siap, ini klaksonnya hanya gini. Oh, klaksonnya standar nih. Nanti kalau ada yang menghalangi kita pokoknya mantap jiwa ini. Kita sudah futol ya ini ya. Dan kita akan menuju ke pelabuhan Bakahuni. Mantap. Oke, 79 ya. Kita tambah ke 70. Dan kita menggunakan kamera kabin saja ya. Nah ini biar teman-teman merasakan sensasinya menjadi sopir truk Hino Ranger warna hijau dengan terpal warna biru. Oke, kecepatan kita 100 km per jam di gigi 10. Cukup kencang ya, dengan muatan yang berat cukup kencang juga ini. Dan kita tambah lagi coy, gigi 11. Nah, ada motor, kita rating kanan dulu. Oke, wah berani-beraninya itu tol, motor masuk tol itu. Wah. Pokoknya jangan ditiru itu kalau motor itu nggak boleh masuk tol. Kanan kiri kita coy, bisa dilihat pemandangannya indah sekali dengan perbukitan yang cukup berjajar panjang gitu. Wah, ini kita slow saja ini. Oke, kita tambah ke gigi 12. Waduh, kita salib saja itu kendaraan yang ada di depan. Pokoknya kita full salib ya. Full salib dari kanan. Nah, ini nanti kalau kosong kita agak ada apa ini depan kita? Macet coy, ada kemacetan. Oh, ini ada pelebaran jalan nampaknya ini. Ada pelebaran jalan kawan. Ada perbaikan jalan. Kita sampai di depan tol Bakahuni. Waduh, putar kita ambil kiri saja ya. Tapi terlalu lama kita ambil kiri saja. Dan kita masuk ke gerbang tol Bakahuni. Yang ngece aku wadah lagu ini bisa kenceng loh aku. Walaupun ini truknya muatan tapi kenceng sekali ini.
siap-siap. Taps jiwa pokoknya ya. Nah, kita salib saja itu. Bob, bisnya kita salib, bis ALS ya itu. Nanti kita salib ya. Dun 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 dun. Oke, aku nyalip kamu, bis antar lintas Sumatera. Aku nyalip kamu. Siap, kita tambah ke gigi 4. Nampaknya depan kita adalah Bakahoni. Ada perbaikan dalam api full. Kali ini kita menggunakan dulu ya cowok ya, karena pada konten sebelumnya saya sudah menggunakan bis, saya menggunakan bis efisiensi sama bis Kosalia Indah. Nah, karena kita sudah 4 kali menggunakan pakai bis, nah kita coba pakai truk dulu ya. Oh, dari teman-teman yang penasaran kalau Ufin itu pakai bisnya bagaimana, itu bisa lihat di channel YouTube Ufin. Aku pakai bis. Nah, ini kita sekali-kali pakai truk trailer ya. Truk trailer dengan warna hijau, terpal warna biru, dengan muatan apa namanya? Atas depan kita adalah kapal kan? Kapal tuh ada kapal. Wah, full nyata. Kita akan naik ke atas kapal kan? Kita akan berani selam ya, kalau dari Lampung ke Jakarta selam apa itu? Siap. Oke, kita masuk ke loket penyeberangan Bakahoni. Kita nimbang dulu dan kita bayar tolnya. Kita ke Bakahoni dan ke Merak. Alhamdulillah kita sudah sampai di Merak. Kita sudah sampai di pelabuhan Merak kawan. Kita lihat petanya dulu ya. Oh, kita sudah sampai di Merak coy. Nah, ini tadi kita dari sini seset ke Merak. Ada mantap juga ini. Siap. Lanjutkan saja ke Kuala
Yeah.